Halo semua sobat, selamat menonton video Mimin di penghujung cuti lebaran. Semoga kalian semua semakin semangat menjalankan aktivitas sehari-hari. Aksi pencurian dan pembegalan tak ada henti-hentinya terjadi. Bahkan ada yang terjadi di hari lebaran sekalipun. Mari bersatu membuat tobat para pelaku seperti di ulasan video berikut ini. Sedang asik bermain ponsel, pria ini nyaris kehilangan di jambret pemotor. Pria yang berboncengan tiga ini sedang mengincar sepeda motor di parkiran masjid daerah Pekon Teba, Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus. Terlihat pelaku memantau situasi sebelum melancarkan aksinya. Saat baru mengutak-atik sepeda motor, tiba-tiba beberapa warga datang menggagalkan pelaku. Pelaku pun berakhir terpelanting hingga kocar-kacir menyelamatkan diri. Betapa paniknya kedua pria ini saat mengincar mobil yang terparkir. Baru membuka pintu mobil, pemilik tiba-tiba terbangun dan menggagalkan pelaku. Pelaku tertangkap di Pantai Talanca. Sekarang udah diamankan sama pihak yang berwajib. Nekat mencuri sepeda motor saat orang-orang sedang lebaran. Pelaku ini akhirnya tertangkap di Pantai Talanca, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak. Pelaku kerap menggunakan jaket ojol saat beraksi. Pelaku lalu digelandang ke kantor polisi setempat. Keluar kan? Mana-mana ya? Eh, motornya mana? Itu pak motor atau di avion tuh? Bebena tuh. Oh, bebena tuh. Bebena tuh. Sokat nali, tali lah kalau kan. Kalian. Lompat nomor. Tantan. Ngus. Ayo gede. Jamanan bukan aja. Terenjangan, Dok. Pulang. Benteng. Datang ke kantor polisi, jelaskan kayaknya. Motornya benar. Benar, Pak. Mana? Benar, Pak, pelakuan aja. Jangan pakai kerasan, jangan. Kerja di binuang. Ya. Nah, pelaku nata. Eh, lebaran dia. Pakai baju Shopee, bayarnya lebaran mah. Weh, iya. Iya, tiu pakai ke lebaran di ayah di mana nama di motor? Oh. Di mana dia kemarin? Kemarin mah. Di Binuangannya. Loba di Facebook-nya. Ya. Ya, di Shopee. Ya. Lebaran di paling ya. Kalian sana. Gitu modus asal. Ah, tulus, tulus pakai baju Shopee. Aruh. COD. Saya mah maling masih kena di dia mah. Dua pelaku ini mengincar sepeda motor yang terparkir di lorong jalan. Keduanya terlihat mengutak-atik sepeda motor itu. Namun pelaku terlihat butuh waktu beberapa menit untuk membobol motor tersebut. Saat motor akan dibawa pergi, pemilik langsung meneriaki. Kedua pelaku pun panik melarikan diri.
Dua pembegal ini awalnya menarget wanita yang berjalan kaki. Di saat bersamaan datang pengemudi mobil memberi pertolongan. Kedua pelaku dihantam mobil hingga terpelanting di jalan. Kedua pelaku pun kapok tak berdaya. Istrinya menjadi target penjambretan. Pria ini langsung sigap memberi pelajaran ke pelaku. Hingga akhirnya pelaku dibuat tumbang di lokasi. Usai lebaran, aksi pencurian tak henti-hentinya terjadi. Baru-baru ini pelaku beraksi di pabrik tahu Kerengpangi, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Terlihat pelaku dengan santai masuk mengincar sepeda motor. Tak ada yang melihat aksinya hingga pelaku berhasil membawa sepeda motor. Waspada sobat, berikan pengamanan ganda barang berharga Anda.